Halo guys, jumpa lagi di channel Esapoteri. Kali ini saya akan membagikan cara membuat sasis NMR71 atau truk giga dan jungkitnya guys. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama kita buat polanya ini dari kertas yang di print guys. Kita butuhkan yang bawah dan yang samping. Nah ini nanti kita akan mengukur baknya dari sini guys. Untuk sasisnya kita pakai print-printan yang tampak dari bawah seperti ini. Pertama-tama kita potong sasisnya atau kayunya ini 1 cm guys. Untuk lebarnya 2 cm setengah. Kita lebihkan, yang kita butuhkan adalah 1,6 atau 2 cm guys. Kita garis seperti ini karena kalau kayu itu memang kalau dipotong itu belok seperti ini ya guys. Jadi perlu kita luruskan lagi dengan menguranginya. Selanjutnya untuk lebarnya, ini yang asli itu kira-kira 16 cm ya guys. Jadi karena kita pakai kayu, kalau menurut skalanya itu 1,6 ya. Karena kita pakai kayu, kita jadikan 2 cm guys, agar lebih kuat. Kalau teman-teman pakai besi, bisa pakai ukuran 1,6 cm untuk skala 1 banding 10. Selanjutnya setelah kita potong untuk lebarnya, sekarang kita haluskan guys dengan amplas. Kita potong panjangnya itu 69 ya guys, karena truk asli itu ada yang 7 meter, ada yang 6 meter. Kalau pakai yang 6 meter teman-teman bisa potong menjadi 60 cm. Jadi ini yang saya buat adalah yang panjang guys, yaitu 7 meter. Selanjutnya kita bisa samakan dengan pola yang ada di gambar. Yang di gambar ini ada 7 cm, kayu kita 2 cm, jadi kita bisa potong 5 cm untuk bagian tengahnya guys, jadi total ada 7 cm. Kita potong 5 cm. Kita lem seperti ini potongannya guys, karena potongannya itu tidak akurat ya guys. Jadi kita gunakan cara ini agar ukurannya sama. Kita lem bagian depan dulu guys. Selanjutnya untuk bagian tengahnya ini guys, ini pas di belakang perdaun, kita bisa buat seperti ini. Hanya kita tepuk seperti ini guys.
jadi ini ukurannya guys, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, selanjutnya tinggal kita beli variasi di besi-besinya ini guys. Selanjutnya kita potong PVC, ini panjangnya 3,5, untuk lebarnya ini 7 mili ya guys, kita potong. Untuk bahan cadangannya ya guys. Selanjutnya kita ratakan bagian yang menonjol-nonjol ini guys. Selanjutnya kita akan memasang jungkit atau engsel jungkitnya guys. Kita menggunakan kupu-kupu yang kecil. Pertama kita garis tengah dulu. Selanjutnya ini juga kita paskan di tengah-tengah seperti ini guys. Kalau sudah pas, teman-teman bisa tandai lubangnya. Selanjutnya kita bor. Selanjutnya di kabinnya guys. Akhirnya selesai juga guys. Jadi ada beberapa bagian yang saya buang, yang di sebelah sini ya guys, kita buang saja karena tidak sesuai gambar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.